untuk kita mewar-warkan, untuk kita menyatakan bahawa kita baru nak bertapak di dalam industri perfilman, drama, telemovi dan sebagainya, yang mana saya dilantik sebagai managing director dalam syarikat ini adalah sebagai tulang belakang, sebagai penasihat bagi memastikan kekuatan dan keutuhan dan lain-lain juga yang betul-betul serumus bersama ASEAN Empire sekian lama, dah hampir 7-8 tahun saya rasa. So sekarang ini semua ni bukan pada saya sebenarnya, sepatutnya kita ucapkan terima kasih kepada semua tim di belakang saya yang betul-betul serumus tak henti-henti daripada awal sampai ke hari ini, sehinggalah dapat bekerjasama bersama dengan Kak Syida, terutamanya seorang legenda kita. Dan ini adalah satu benda ataupun bidang baru di dalam diri saya, sebab sebelum ni saya makan, tidur, muzik daripada umur saya 6 tahun sampai ke hari ini. Bagi saya, filem ni saya sebenarnya tak tahu apa-apa. Jadi hari ni adalah hari pembelajaran pertama. So saya harap semua pihak dalam perfilman semua ni dapat menerima saya untuk diajar ataupun mengambil pengalaman sikit-sikit, cara-cara nak curi pengalaman tu lah, terutama kat Syida, insyaAllah. So hari ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, Dato' Faizal kerana memberi ruang dan sebagainya, termasuklah kata rakan-rakan yang bekerjasama daripada awal, daripada tahun 95-96 dulu sampai ke hari ni, bersama underground sampai ke mainstream. So pada saya ini satu bukan pencapaian tapi satu perjalanan dalam hidup saya, sebab saya buat semua ni bukan untuk diri sendiri, tapi kita buat ni adalah untuk industri kita, tak kira industri muzik, industri filem atau sebagainya. Dan saya tidak pernah sebenarnya sebelum ni terus menerpa di depan ataupun ke mainstream sehabis-habisan, sebab saya lebih kepada di belakang tabir kalau ada yang perasan. Sebab tujuan utama Asia Empire ni dibuat ataupun production film ni dibuat adalah untuk kita membantu, yang pertama, tak kira artis, penyanyi, pelakon atau sebagainya, untuk sama-sama kita memberi ruang dan mengangkat mereka yang ditinggalkan ataupun yang dah dilupakan atau sebagainya. Itu adalah konsep kita yang pertama kita wujudkan. Seperti saya buat sebelum ni bersama Asia Empire, kita tidak pernah tanda tangan artis-artis yang sedia ada nama atau sebagainya, tapi kita menghasilkan artis-artis yang daripada zero to be a hero. Walaupun benda tu berjaya ataupun tak, itu di belakang cerita. Yang penting kita nak membantu. Dari segi sudut yang utama, apa yang kita cuba buat adalah untuk kita menyampaikan mesej pada semua. Semua orang dia ada bakat, semua orang dia ada dia punya pendirian, dan semua orang ada peluang. So saya hanya sekarang ni tengah melangkah kaki, belajar lah sikit demi sikit. So saya harap macam Abang Bat, terima kasih banyak Abang Bat, Suri Adi, Kak dan terutama Abang Ropi. Sebelum ni pernah bekerja sama dengan Abang Ropi untuk beberapa konsert dia sebagai pengacara, di situ kita kenal. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan harap dapat memberi tujuh ajar jika ada salah silap dan sebagainya, minta maaf daripada saya, dan saya akan terus belajar dan belajar untuk bersama-sama menjayakan dan meningkatkan lagi prestasi industri muzik dan juga kita. Mereka ini menyambung industri kita ni, sebab kita perlukan orang yang macam ni untuk kita terus survive dan terus kita sambung perjalanan kita dalam industri, especially tentang apa yang disebutkan tadi, membantu, memberi sokongan pada artis-artis veteran. Saya pun dah veteran 57, okay, insyaAllah. Dan berkenaan dengan apa yang disebut tentang baby project ni, itu Puteri Gunung Sengkuang. Ini adalah hasil perbincangan saya dengan Dato', dan akhirnya kami telah membuat satu keputusan untuk menerbitkan filem Baby Project ini. Dan ini hari ini merupakan a mile, orang kata launching atau pra-launching untuk filem Puteri Gunung Sengkuang ini. Terima kasih juga kepada Dato' dan Asia Empire kerana memberi kepercayaan seluruhnya, dan kita akan insyaAllah kita akan bekerja sama, sebab dah jadi menyanyi dengan menyanyi dalam industri ini dengan EMI. Now saya ke platform yang berbeza, banyak menampilkan wajah daripada suara. Okay, insyaAllah saya memang berharap sangat sokongan semua kita sama-sama memertabatkan hati-hati selama ini, dan
kita sama-sama menjayakan. Bila diberi kepercayaan macam ni, kita guna kepercayaan tu dengan sebaik-baik mungkin, sejujur-jujurnya. Jangan kita pergunakan more itu, orang kata selfish ataupun untuk diri sendiri, tidak. Jadi untuk pertama kalinya, insyaAllah saya akan cuba. Berbahagia Datuk Muhammad Faizal bin Abu Bakar, pengarah urusan HSR dan sebagai penerima cendera kenangan, dimohon daripada rakan media wartawan. Sekali lagi. Sekali lagi majlis dengan segala hormat dan ta'zimnya menjemput dan mempersilakan tetamu-tetamu kehormat yang dirahmati Allah sekalian untuk meneruskan majlis pelancaran rasmi HSF Production Malaysia Sdn Bhd dengan segala hormatnya dipersilakan. Selancarlah sudah home screen film kita pada hari ini, iaitu majlis. Okey, soalannya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Kenapa pilih nama Puteri Gunung Sengkuan? Okey. Dia macam inilah. Sengkuan tu ada satu trademark, ya. Kalau kebanyakannya yang di dalam arena berlakon ni, kalau tanya dia orang apa itu Sengkuan, dia orang tahu. Okey. Dia macam inilah. Kadang-kadang dalam kita tengah-tengah berlakon, ada yang buat slang ataupun kadang-kadang ada yang, kalau orang Penang dia kata apa tau? Apa hang ni torpu punya dada? Apa hang ni rapla punya dada? Dalam industri lakonan ni, rupi betul tak? Hang ni ada Sengkuang kan? Betul tak? Kan? Ha. Perkataan Sengkuang ni adalah satu sangat sinonim dengan sebagai cuk sebenarnya. Betul tak Lan Zailan? Ha, dengan Sengkuang kan? Dan apa soalan yang kedua tadi? Komedi slapstick. Ya, saya memilih, kami memilih untuk adakan comedy slapstick ini sebab terlalu banyak cerita yang kita kena bagi selera pada penonton, ya. Sebab apa, selalunya kita tengok cerita-cerita kebanyakan kalau yang serius tu ataupun love element yang ada dalam tu, kadang-kadang you tak boleh nak drive penonton dari semua bilangan, ya. Kalau kita pilih comedy slapstick ni, kita boleh mengajak semua golongan ataupun peringkat umum untuk menonton. Dan saya rasa slapstick comedy ni sangat-sangat famous di luar negara, kan. Jadi kenapa kita mencuba, saya tak tahulah. Saya ajak Dato' Faizal buat slapstick ni untuk mencuba sesuatu yang baru. Sebab slapstick ni senang. Kalau pun ada mistake dalam pembikinan, dia tidak dipandang begitu mistake, tidak begitu salah. Umpamanya kita contoh, kalau kita tengok scary movie orang putih kan, cerita barat, scary movie dia banyak benda yang kita tahu mistake, tapi because of dia adalah satu comedy, so comedy tu dia kadang-kadang dia boleh erase mistake tu, kan, dengan bantuan apa pelakon-pelakon yang ada. Sebab tu kami memilih dia sebagai slapstick comedy. Untuk kita punya yang deria, dia akan letak ataupun gambar pelakon yang sebenar. Dia mungkin dicerita, diadaptasi sedikit daripada Puteri Gunung Ledang, tapi kita dah ubah dia jadi Puteri Gunung Sentuh orang lain. Terima kasih. Oh, font tulisan tu. Soalan dari Prof. Okay. Sri, font tulisan tadi. Tulisan tu tak, kita untuk pakai yang ni je. Terima kasih. Hari ni adalah pelancaran film tu. Kami akan buat pelancaran filem PGS ni setelah semuanya berada, line up semua artis line up dia dah ada. Untuk pelakon-pelakon, kita
belum finalize, tapi semuanya dah ada dalam listing dan pengarah juga berada dalam listing. Kan kalau belum boleh ni kita nak cari pengarah yang desa bajet lah. Mana shooting day, shooting time kita kan. Sekarang ni kan zaman kita tak bekerja dah 30 hari, 45 hari. Sekarang ni kita bekerja dalam masa yang mungkin paling besar pun 25 hari. Betul tak Raja Azmi? Ha, betul kan. So synopsis dia very simple. Dia bukanlah cerita pasal Puteri Gunung Ledang. Tidak, tidak sama sekali. Cuma cerita dia kalau Puteri Gunung Ledang, dia berkisahkan raja nak meminang Puteri Gunung Ledang. Yang ini pula terbalik. Ya, Puteri Gunung Sengkuang ni datang untuk janji nak minta dikahwinkan dengan dia daripada raja. Dan cerita ni pula base dia moto hulu balang, hulu balang yang ada. Ah ha, kan kita reka cerita ni. Hulu balang ni akan terdiri daripada 5 hang-hang. Apa akan jadi pada hang-hang ni saya tak tahu. Okey, tapi skrip dia memang ada. Hang-hang ni terdiri daripada hang tua ke, nak dia hantu raya ke, kalau orang takut kata nak apa kita menumpang nama hang tua hang lelaki hang lelaki, kita boleh tukar kat mana. Sebab tu dia boleh jadi slapstick. Okey, boleh jadi macam Kak Raja cakap hang mau ke, hang tak mau ke, you know, di hulu balang. Cerita ni dia akan base fokus pada hulu balang ni je yang menjalankan tugas sebagai hamba kepada raja yang ada permintaan. Ha, itu dia. Okey kan? Ada lagi ke masalah? So then dia orang pergi ke Astrofirst. Astrofirst pun tidak ada masalah. Alhamdulillah, saya dengar kutipan pun dalam 4 to 5 million juga. Ha? And then dia buat untuk tayangan biasa ke panggung, masih juga ada keuntungan dia, insyaAllah. Kita tengoklah kat mana yang boleh kita salurkan. Sebab apa benda ni kita kena teruskan benda ni kena buat. Saya rasa insyaAllah kalau kita keluarkan produk yang baik kat mana-mana pun, insyaAllah as long kita punya budget modal kita akan berbalik-balik, insyaAllah kan. Infrastruktural untuk Asia Empire ada pengalaman untuk dia baby project ni, insyaAllah. Dan kalau tempat-tempat meliputi tempat syuting tu, kita pun tidak ada masalah. Sebab cerita ni kita 70% kita akan ada satu lokasi je. Satu lokasi 70% di mana dia akan ada more tu bentuk kampung ataupun rimba yang tidak involve dengan bandar atau apa-apa pun. Yang ada pun mungkin satu atau dua scene yang akan involve di luar kan. Dia banyak bukan cerita purba, tapi dia orang hidup dengan kehidupan dia orang di dalam kampung. Itu je.